Baik, berita sukan, Johor Darul Takzim JDT mengesahkan tiket ke final Piala FA selepas membelasah Penang FC 6-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Hat-trick pemain muda Arif Aiman memastikan Harimau Selatan mara ke final selepas kali terakhir melakukannya pada 2016. Leandro. JDT menguasai perlawanan sejak whistle permulaan, manakala Penang FC lebih banyak bertahan dan mengharapkan serangan balas. Gol pertama tuan rumah muncul pada minit ke-19 menerusi Baxter Da Silva menewaskan Hafizul Hakim sebelum Fernando Forestieri mencetak gol kedua JDT. 3 minit babak kedua bersambung, Arif Aiman yang menerima hantaran Forestieri meledak rembatan untuk gol ketiga. Pemain kebangsaan itu sekali lagi muncul penjaring pada minit ke-51 melalui rembatan padu menewaskan Hafizul buat kali keempat. Jaringan sagu hati pelawat dihasilkan Lucas Silva pada minit ke-54. Hat-trick Arif Aiman muncul pada minit ke-61 selepas menerima hantaran daripada Baxter Da Silva untuk JDT selesa dengan 5-1. Memasuki masa tambahan, giliran Syahmi Safari pula melengkapkan pesta gol Harimau Selatan dengan gol ke-6. No, siento muy buenas sensaciones. Como siempre, en primer lugar, quiero agradecer al boss por la confianza que puso en mí y el esfuerzo de todos los jugadores dentro de la cancha. Kita bermula dengan baik. Sehingga saya rasa minit yang ke-20 kita membuat satu kesilapan yang telah memberi pasukan lawan menjaringkan gol. Dengan sebelum itu mereka bertahan begitu baik dan membuat serangan-serangan counter, tetapi malangnya lebih banyak lagi tindakan-tindakan sendiri ataupun kesilapan sendiri telah dipunish. Menanti JDT di final bergantung kepada keputusan aksi malam ini antara Terengganu FC dan Selangor FC.